pagi. Selamat beraktivitas kembali ya. Saya dapat kiriman servis ini ada 2 unit. Satu kiriman dari pengirim dari Firdaus. Pulau Anak Air. Lakung-kungkung. Lakuang. Pulau Anak Air. Mandangin Kota Selayar. Aha, kemarin saya ada lihat berita ya. Di Mandangin Kota Selayar. Yang katanya korban gagal ya gara-gara ditipu duitnya dibawa kabur. Itu berita nggak tahu betul apa tidak ya, karena saya lihat saja. Tapi kita kembali ke topik saja ya, itu hanya sebagai iklan saja. Kita lihat ini empuk amat ya, kayak cewek. Sebelum kau baca udah baca duluan ya. Oh, ini kayaknya packingnya dari tempat saya nih, kalau kayak gini bentuknya. Kenapa mesinnya ini dikirim kemari ya? Ada apa gerangan? Ini atasnya apa bawahnya? Tulisannya jangan dibalik. Nggak tahu ini nanti bawahnya jadi di atas. Kenapa aja kok jadi begini? Ya Sufan, apa dikirim? Telur juga, telur juga dikirim. Wow, kirim telur. Oh, ya. Ini kalau ada rayapnya kenyang sepanjang perjalanannya, atau cangkrik. Itu jangan didengarkan. Perempuan mendasar tadi memang karena kekenyangan tidur. Ini saya ambil. Nih. Isi banyak banget. Sakoci. Pakainya yang ini nih. Ini ya. Mesin udah kotor buat kucing yo. Pernah di servis nggak sih sama saya ini mesin jalan? Bentuk lahir batinnya kok saya sudah tua banget mesinnya. Ya, lumayan dah tua mesinnya. Apa keluhan utamanya nanti kita akan tanyakan kepada sang pemilik. Tapi setidaknya kita dapat tes kehidupannya dulu. Apakah ini mesin masih hidup ataukah sudah almarhum? Nah, mari kita coloklah, Bapak. Kita nyalakan. Menyala. Tidak. Kalau dilihat dari itu kalau ngisi barang-barang jangan terlalu penuh, kira-kira nggak kebentur saja. Kalau penuh malah akan balik, karena apa, tidak ada rongga saat ketekan begini. Jadi malah misalnya ada gumpalan seperti ini ya di sini, yang ada malah ini ketekan. Harusnya biarkan sedikit ada rongga, jadi ketika tertekan ya memang agak kopong dikit. Nah ini penuh ya, mau ngasih jangkrik setahun.
AC ini, bekas itu. AC bergerak nih. Ya, perhatikan dong. Oh iya. Sudah pastikan ya, yang terlepas juga, yaitu apa namanya? Talinya. Dari suaranya. Nah, nanti dibuka dulu ini. Yang penting sudah kelihatan. Nah, kalau saya mah servis semua di video. Dari mulai ini tuh. Nah, itu udah jelas ya. Nah, ini terlepas talinya atau apa ya. Ya nanti nih. Ini ya, gerakannya tuh. Nanti saya tanya dulu. Oh ya, jelas nggak nyangkut. Di otak atik sendiri bekasin mah. Oke lah, nanti saya coba dulu. Ini mesinnya udah mulai jalan ya. Part yang ini sudahlah, nggak usah dipasang karena di pengiriman kebentuknya patah mulu. Kaca patah lagi. Ini saya ganti ya. Terus ada baut satunya lagi terpasang. Ini nyopot dulu pakai bor. Terus balik. Ini remuk nih. Remuk karena sama ini diganti. Udah. Ini yang saya herankan, kenapa di sini bautnya pada kendor semua sampai oklok-oklok begini. Adalah di video itu. Di video pas saya baru buka packing. Jadi di sini sinkronizernya ketabrak. Pada pecah. Ini udah jalan, udah lancar. Terus besi yang di sini ini saya buang ini karena sudah terkikis ya. Mana ini? Nanti saya kasih lihat nih. Rumah tadi saya taruh sini. Nah, ini nih. Lihat ya, sudah terkikis nih. Sudah terkikis. Jadi benang tuh masuk ke sini terus. Masuk ke sini otomatis nyangkut-nyangkut gitu ya. Jadi nggak bisa ini. Jadi jahitannya tuh loncat-loncat karena tersangkut di sini. Itu kelihatan tuh ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Gerak kayak gitu lah. Nanti juga lihat sendiri di sono. Ini mesti jalan tuh. Ceritanya halus, nggak loncat-loncat. Cakep, pokoknya mulus, macam Miyabi. Ini yang kota Bukit Tinggi ya. Ini kita coba lagi. Setelah tadi diampas kembali sih, belum saya ganti rotarinya. Ini setelah saya setting kembali dan diampas kembali itu bagian ininya. Nah, kita tes lagi nih. Nah, kalau memang dirasa cukup seperti ini, boleh kita kirim, nggak usah diganti rotari hooknya. Tapi kalau tetap mau diganti ya, ganti enggak apa-apa. Saya juga senang sih sebenarnya. Laku dapat untuk gede. Wah, belepotan bongkar lagi. Sedap. Tapi kalau menurut saya ini udah cukup lancar sih untuk ya sekelas ini. Maka nyampe sana juga apa pengaturan tidak berubah. Jangan terlalu suka ngubah-ubah di sini di dua baut itu ya. Dua baut itu soalnya waktu dapat ke sini sudah kendor semua sih baut-bautnya, termasuk baut di dalam-dalamnya. Aku juga heran kok bisa begitu gitu. Ini udah saya kenceng-kencengin lagi malah bautnya pada hilang. Kayaknya sih nggak ada yang putus nih, tadi di atas nggak putus itu. Nanti nilai sendirilah gitu. Oke, tinggi B.
gulung sepulnya daripada mahal beli ini kan, ordernya beli mesin gulung sepul tepi saja lebih murah, 200-300an malah enggak ganggu dinamo ini. Dinamo ini lebih mahal daripada mesin gulung sepul. Kelihatannya sih sudah oke tuh, nggak putus. Nggak putus sama sekali ya. Oke, ini tak kirim dulu ke WhatsApp-nya. Terus bagaimana perasaannya, apa tetap mau diganti rotary hook-nya? Kalau tidak ya tidak apa-apa, begini saya kirim bisa besok. Nah ini setelan ini berbeda nih ya. Untuk mesin yang warna hijau ini berbeda dengan yang warna ungu. Ini kalau dilihat ini miring, lebih condong ke belakang, nanti jangan dirubah dikedepanin sehingga borongannya nanti lurus. Jangan, ini borongannya memang sedikit serong ke arah sana gitu, jadi borongannya ke arah sana, borong lubang jarumnya itu serong ke sana, seperti pada mesin-mesin besar pun serongnya agak ke, jadi nggak lurus banget itu, tapi agak serong ke sana itu. Kalau dilihat ini tuh, ini lebih condong ke belakang ini. Ya, jangan diganti, jangan dilurusin kemari, nanti jadi lurus lagi ke sana, biasanya nggak nyangkut, karena ini rotarinya memang saya bilang sudah kemakan sih, sudah sepanjang pemakaian gitu kemakan ya.